Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning nih YouTube channel kita ya. Nah, ini video kali kian kan kemarin aku abis ke hutan apa petik ambil jamur nih. Jamur yang kemarin aku ambil tuh. Ini udah aku cuci bersih. Aku potong-potong, tinggal masak aja. Ya. Sebenarnya simpel sih masakannya. Ya kayak masakan Indonesia gitu. Aku masak tumis jamur sama krim sup. Ya. Kalau mau tahu ikuti terus ya. Nih guys, bahan-bahannya ya. Ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, sama kecap, kecap manis, kecap asin, sama ini, garam, merica, sama ini saus tiram, sama jamur, of course, sama jamur ya. Oke, namanya Mama ya, aduh. Oke guys, kita mulai ya masaknya. Pertama-tama kita masukin minyak. Minyak dulu. Oh lala. Aku nggak pakai olive oil karena aku nggak terlalu suka pakai olive oil. Rasanya aneh kalau menurutku ya. Maklum orang kampung. Oke, kita nyalain kompornya ya. Oke. Kita ambil ini, sutil. Tuh. Kita tunggu sampai dia panas minyaknya, ya. Ini kenapa aku gendong-gendong anakku? Karena dia itu rewel kalau di ini. Kalau di ditaruh di nggak digendong itu dia rewel banget. Jadi aku gendong-gendong. Nangis terus. Kita tunggu ya. Ya. Oke guys, ini minyaknya udah panas ya. Kita masukin bawang merahnya sama bawang putih. Ini masakan yang sangat simple. Masakan yang sangat simple tapi bikin nagih. Masukin ini. Kita masukin. Mericanya pakai apa aja, merica bubuk, merica kayak gini enggak apa-apa. Ini kita masukin ini jamurnya ya. Guys, kita masukin kecap ya. Kecapnya udah mau habis. Masukin sedikit kecap ya. Oke guys, kita masukin ini wortel ya. Seadanya lah. Supaya cantik gitu. Ini daun bawang. Masukin wortel sama daun bawang. Apa sih ini? Kita masukin
kecap ini, red oyster. Oyster secukupnya aja ya, oyster. Kita masukin air. Baik, kita masukin air sedikit ya. Aduk-aduk. Ini apa? Nah guys, setelah udah selesai, kita masukin tepung jagung. Maizena. Guys, hasilnya guys. Tuh. Tinggal disajiin deh. Tuh. Enak rasanya. Tuh guys, hasilnya ya. Atau kita zoom. Guys, sekarang kita mau bikin cream soup ya. Halo. Halo teman-teman semuanya. Sofia di sini. Halo. Simpel ya. Bawang bombay, bawang putih, butter buat numisnya. Sama ini. Susu. Susu yang 12% lemaknya. Ini ya khusus masak. Sama ini, sama apa namanya, jamur, of course ya, jamur pakai oregano yang lebih enak. Mas, sama apa ya, aku tuh lupa, herbal. Kita masukin nih ya butternya, herbal. Herbal itu yang dia tuh kayak apa ya, bentuknya itu kayak rosemary apa ya, rosemary kayaknya ya, rosemary, tapi aku nggak terlalu suka. Aku sukanya yang rasa ke Indonesiaan gitu. Maklum lidah-lidah. Aku mah lidah-lidah kampung gitu ya. Kita tunggu sampai dia ini. Sampai dia cair, baru kita masukin bawang bombay sama bawang putih. Oke guys, minyaknya udah panas. Butternya udah panas. Kita masukin bawang bombay sama bawang putih. Kita aduk-aduk ya sampai rata, sampai dia harum, sampai dia baunya harum. Sofia, au, ini udah harum ya baunya. Kita masukkan ininya nih, jamurnya. Kita masukkan jamurnya ya, agak banyak supaya kerasa dia. Kita aduk-aduk. Nah, setelah kalau misalkan udah jamurnya udah mateng gitu ya, kita kasih ini apa, apa namanya, susu yang 12% lemak. Nah, setelah kita kasih ini, kita kasih garam
sama black pepper. Kita aduk-aduk dulu ya, guys. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah guys, jamurnya udah matang. Kita tinggal kasih ini susu ya. Kasih susu. Guys, bentuknya sama sih kayak susu, cuma melemak. Lemaknya tuh 12%. Sebenarnya harusnya tuh dikasih ini tepung terigu supaya kental dia. Cuma aku nggak terlalu suka kalau kental-kental tuh, enaknya yang apa namanya? Enaknya yang agak ancer gitu. Kan namanya cream soup ya harus kental ya. Cuma aku nggak terlalu suka. Guys, kita tunggu sampai mendidih dia. Ya. Setelah itu kasih ini black pepper sama garam. Setelah itu dicobain. Kalau udah enak, sajikan deh. Nih guys, hasilnya tuh supnya. Supnya tuh sup jamur, enak banget. Tadi aku tambahin susu ya, terus aku tambahin apa sih kaldu bubuk sedikit ya. Jangan lupa sampai di sini dulu ya videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe and share videoku. Bye bye. Enak enggak? Aku makan 4 kali. Empat kali. Guys, krim supnya tuh. Nambah dia sampai nambah 4 kali. Bye bye.